Bercakap tentang satu Malaysia ni yang berumah pematang pau, saya nampak yang berumah arau maupun yang daripada Barisan Nasional digunakan pada tahap-tahap dan tempat-tempat tertentu saja. Kalau kat sini, One Malaysia. Kalau dalam menghadapi orang ramai berbilang kaum, Satu Malaysia. Tetapi dalam persidangan UMNO maupun di kalangan orang-orang tertentu, dia kata orang India boleh balik India, orang Cina boleh balik Cina. Satu Malaysia mana ni? Lempar orang Cina lagi. Masa lempar orang Cina, tak ada Satu Malaysia. Arau lagi. Lempar orang Cina, tak ada Satu Malaysia. Ulasan yang berumah. Dah bagi jalan lagi. Dah bagi. InsyaAllah saya akan continue. Okey, bagi Syalam. Syalam. Apapun UMNO tak nak buat macam tu. Permata Pau bagi Syalam. UMNO tak pernah buat macam tu. Bukan Permata, Kapak. Oh, Kapak. Permata sana. Permata sana, sebelah. Permata Pau. Ibu Permata. Bapak Permata, itu bekal. Bukan saya. Perhimpunan UMNO tak pernah buat macam tu. Kami tahu. Kami memerintah. Buat apa kami nak hambat-hambat orang? Yang duk kacau ni orang minoriti. Kacau orang majoriti. Yang mak kita tak pernah sebut. Tambah-tambah orang India. Menteri. Menteri UMNO. Ya, Permata Pau lagi. Minta penjelasan. Pasal salah ada. Silakan. Yang lain duduk. Ya, Syalam. Ni Syalam panggil buat apa? Salam, Permata Pau. Permata Pau pergi laluan. Salam. Permata Pau panggil laluan pada saya. Bukan pada Arau. Ya, saya dengarlah apa yang dicakap oleh Arau. Tetapi yang hakikatnya, bila ada orang-orang UMNO dan ahli-ahli UMNO yang buat demonstrasi yang bersifat perkauman, mereka tak kena atas sultan. Yang kena orang macam kami. Ya, yang menyeru kepada satu jenis pentadbiran dan pemerintahan dan pengurusan yang jauh lebih baik, yang mereka yang menimbulkan persoalan kebangsaan, kaum, perkauman dan sebagainya, tidak ada apa-apa tindakan. Saya nak sebut di sini persoalan wujudnya UMNO di Malaysia ini, wujudnya UMNO di Malaysia ini dibandingkan dengan keadaan di Korea adalah amat relevan. Kerana UMNO adalah kerajaan yang memerintah, dan kegagalan untuk mengurus keuangan dan ekonomi tak boleh disalahkan kepada pembangkang. Ianya kena dipersalahkan pada pihak kerajaan. Dan inilah masalahnya. Selama ini, kerajaan UMNO Barisan Nasional tidak mahu ambil tanggungjawab atas kegagalan yang nyata dan jahat. Nak salahkan orang lain. Nak salahkan DAP. Nak salahkan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Nak salahkan PAS. Nak salahkan Khalid Samad. Nak salahkan PKR. Hakikatnya UMNO yang bertanggungjawab. Dan inilah sebabnya. Dan inilah sebabnya. Dia terkata usaha untuk menolak bajet ini supaya kita boleh ada perubahan di peringkat kepimpinan dan pemerintahan yang telah jelas gagal. Bagilah peluang. Nak pantai-pantai kita cakaplah fakta. Lain kali. Bagilah peluang. Saya tak ada masa dah. 5 minit aja. Masa beletih boleh. Dengan fakta tak mau. Ini adalah ini kan masa dah. Bahas nanti. Ya, Pematang Pau teruskan. Kasih Datuk yang tua. Takut saya bagi tadi tak bangun. Okeylah, itulah yang sebab saya masukkan kehilangan potensi KDNK Malaysia, iaitu GNP Potential Loss. Sebab kita sepatutnya mendapatkan 500% lebih baik, tetapi kita hanya mendapat 10,060 sekarang berbanding dengan apa yang kita boleh dapat, 50,000 USD. Kalau kita betul-betul dapatkan apa yang kita inginkan. Analisa pembangunan sosial pula menyaksikan kesenjangan pendapatan dan kekayaan masih melebar. Banyak lagi yang perlu dilakukan
untuk menjadikan pembangunan negara lebih inklusif dan bukan eksklusif yang menguntungkan segelintir rakyat kecil rakyat sahaja. Jadi kalau kita buatkan teguran, terimalah. Apa salahnya? Macam Perdana Menteri pun pekan pun kata dia pun manusia biasa. Jadi kita dah bagi teguran ni, terimalah. Dan kita ada fakta-fakta. Tunjukkan.